Hey, ketemu lagi dengan saya Lisa Namuli, Private Instructor dari Jakarta, Indonesia. Nah, latih lengan itu gampang-gampang susah. Hari ini kita latih lengan pakai keset aja toolsnya. Kalau misalnya ada keset, kok pakai keset Mbak Lisa? Boleh pakai handuk, boleh pakai keset, pakai kain pel. Yang penting habis olahraga nanti kita akan dulu sebelum apa-apa ya. So, let's do some movement for your arms. Dari all four position. Tarik nafas di sini, buang nafas, tangan kanannya reach ke depan, tangan kirinya mulai pressure ya, and down. Sekarang yang kiri reach ke depan, dua, yang kanan, tiga, empat. Sekarang reachnya ke samping, and reach yang kanan, and that's one, yang kiri, two, yang kanan. Three, and four. Now let's do the push up. Posisinya tetap seperti posisi kucing atau tabletop position. Kesalahannya biasanya yang terjadi adalah yang turun adalah hip. Ya, hipnya tetap di sini. Hipnya akan turun, tapi yang turun duluan adalah dadanya. Dan dorong. Satu. Ini sangat berat buat teman ya. Dua. Ya, jadi punggungnya kayak papan. 4, 5 cukup. 5. Tapi yang keenam saya mau tahan dulu di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang maju ke depan. Kita mulai pakai kasetnya. Sama. Posisinya masih seperti kucing. Just dorong. Ya, perutnya harus tarik, tarik balik. Satu, lagi dorong. Dua, lagi dorong. Tarik balik. Tiga, lagi dorong. Tarik balik. Empat. Good. Sekarang balik lagi ke mat. Lututnya ke belakang sedikit. Kita mulai dengan low plank ya, jadi hipnya mulai turun. Kalau tadi posisinya masih seperti meja, kalau sekarang udah satu garis lurus dari leher sampai ke lutut ya. Mulai push up down and push. Satu, dadanya ya yang turun. Dua, tiga, empat, lima. Tahan di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, and okay. Masih di sini, masih kuat lengannya. Sekarang di forearm. Tahan, tarik nafas, buang nafas. Saya mau udah mulai plank forearm. Ini juga berasa buat tangan. Just hold here. Rasain seperti sikunya, seperti mau jadi satu. Tarik nafas, buang nafas. Sekarang pelan-pelan, berat badannya pindahin ke sini, tangannya bertumpu di tangan, and come back. And balik lagi, turun, and down. Sekarang yang kanan up, up, turun, and down. Lututnya turun, and stretch. Okay. Yang namanya kita bilang walking plank. Sekali lagi ya, walking planknya. Dari kiri, push. Push, down, and down. Kanan, push. Push, down, and down. Hold for a moment. Lini ke depan berat badannya. And ke belakang. Lini ke depan. Satu lagi. Very good. Down. Stretching. Ambil satu. Tarik di bawah kepala. Dan kita stretch the triceps. Push down. Release. Simple movement for your arms. Strong arms. Strong shoulder.
squat session, arm juga penting. Perempuan, laki, sama aja. Thank you for joining me, Lisa Namuri. Bye.